بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ya Mas Karim, Mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan terus kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan nikmatnya kita bisa hadir di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka menuntut ilmu. Walaupun jamaah sekalian yang seharusnya mengisi pada malam Jumat di masjid yang kita cintai ini adalah Ustazuna Ustaz Abu Affaf Musa Affaqahullah Hafidhah Naqadarullah, beliau sedang kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kembali kesehatan kepada beliau dan menjadikan sakit sebagai penggugur dosa beliau. Kita isi kosongan beliau dengan tetap kajian hadis ya. Beliau mengisi kajian dengan kitab Sunan At-Tirmidzi, maka kita dengan menggunakan kitab Al-Adabul Mufrad dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kajian ini pada asalnya kajian rutin di hari Senin malam Selasa, namun kan ini ada urusan maka diganti pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengingatkan kita akan agama Islam ini adalah agama yang memberikan contoh kepada umatnya akhlak yang mulia. Jemaah sekalian, kita masih dalam pembahasan tentang menghormati orang yang lebih tua ya. Imam Bukhari memberikan sebuah bab taswidul akabir, memuliakan dan menghormati, atau juga bisa diterjemahkan menuakan orang-orang yang lebih tua. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala hadatsana Amr ibn Marzuq qala hadatsana Syu'bah an Qatadah sami'tu mutarrifan an Hakim ibn Qais ibn Asim anna abahu awsa 'inda mautihi banihi faqala ittaqullaha wasawwidu akbarakum فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل وإذا مت فلا تنوح فإنه لم ينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بقر بن وائل فإني كنت أغافرهم في الجاهلية. الإمام بخاري رحمه الله تعالى meriwayatkan dari gurunya Amr bin Marzuq dari Syu'bah
Ibn al-Hajjaj dari Qatadah, Qatadah bin Diyam as-Sadusi, dari Mutarrif, ini Mutarrif bin Abdullah, dari Hakim bin Qais Ibn Asim dari ayahnya, dan Qais Ibn Asim sebagaimana kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tarikhul Kabir lahu suhbah. Jadi ayahnya ini salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya ayahnya mewasiatkan ketika meninggal kepada anak-anaknya. Dan jamaah sekalian mata Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya seorang muslim ketika mengetahui bahwa semua akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka disunahkan untuk menulis wasiat. Disunahkan untuk menulis wasiat. Ini sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha istafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam riwayat bukan wasa tapi wa awsa. Ini dalam riwayat Ibnu Amir. Awsa artinya apa? Memberikan wasiat. Wasiat apa jamaah? Siapa yang tahu makna wasiat? Wasiat adalah nasihat atau pesan yang ditulis oleh seseorang yang dilaksanakan setelah kematiannya. Pesan atau apa? Nasihat yang ditulis oleh seseorang dan dilaksanakan setelah kematian. Adapun wasiat yang berkaitan dengan harta dibahas dalam permasalahan muamalah. Di antaranya seorang yang berwasiat tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ini yang berkaitan dengan harta. Itu juga seorang yang berwasiat tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga dari hartanya. Karena 2/3 harus diwariskan kepada siapa? Ahli waris. Agar mereka bisa mendapatkan kebutuhan setelah ditinggal oleh sang mayit. Dan jamaah sekalian, di antara hukumnya juga para ulama mengatakan wasiat itu masih bisa dirubah selama si pemilik wasiat belum meninggal. Tapi setelah meninggal wajib bagi ahli waris untuk melakukannya. Tapi dilihat kalau lebih dari sepertiga maka harus disesuaikan dengan sepertiga hartanya, sisanya dikembalikan kepada siapa? Ahli waris untuk dibagikan. Adapun wasiat secara umum, maka jamaah sekalian hendaknya apa? Seorang sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, janganlah engkau tertidur di malam hari sampai wasiat telah tertulis di dekatnya. Maka maqala Nabi SAW, la tanam hatta tuktab lahu wasiyatun indah. Karena kita mengetahui jamaah sekalian, ketika seseorang sedang tertidur, jiwanya berada di mana ruhnya? Berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin kembalikan, Allah kembalikan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin simpan, berarti selesailah dia dalam kehidupan dunia ini. Dan Nabi SAW
memerintahkan ya, ini perintahnya tentu berkaitan dengan adab, maka mustahab hendaknya dia mempersiapkan kalau seandainya Allah mencabut nyawanya, entah ketika tidur atau dalam kehidupan, dia sudah menulis wasiat. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, wasiat ini sebenarnya juga mengingatkan seorang dengan kematian. Kullu nafsin taqatul maut. Lagi mungkin seorang muslim dia memiliki hutang ya. Kalau seandainya tidak ditulis wasiat, tidak diketahui pernah hutang ke fulan, pernah hutang ke fulan, yang akan memberatkannya nanti di mana? Di akhirat. Nah, penting juga apa? Menulis wasiat, di antara isinya juga selain memberikan nasihat, pesan kalau seandainya dia memiliki hutang atau bagaimana penyelenggaraan jenazahnya nanti. Sebagaimana nanti disebutkan oleh salah seorang sahabat yang mulia ini, Qais bin Asim radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka Qais ini berkata kepada anak-anaknya dalam wasiatnya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat takwa jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala adalah wasiat yang agung. Wasiat yang Allah wasiatkan kepada segenap manusia dan dari seluruh tingkatan. Allah mewasiatkan kepada para nabi dan rasul untuk bertakwa. Allah mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan ketakwaan kepada orang-orang yang beriman dan secara umum kepada manusia. Dan jamaah sekalian, karena kita sering mendengarkan wasiat takwa tapi tidak faham akan maknanya, maka seolah-olah wasiat itu hanya wasiat seperti kabar burung atau suatu yang masuk ke telinga kanan keluar ke telinga. Padahal jamaah, kalau kita merenungi tentang buah dari ketakwaan, maka sungguh seorang akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada kitab Bahus yang dikarang oleh Syekh Ahmad Farid Faqahullah. Beliau menulis tentang buah dari ketakwaan. Beliau menyebutkan hampir sekitar 40 buah seorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, sudah diterjemahkan juga. Kita baca jamaah, kita renungkan wasiat ketakwaan, karena wasiat ketakwaan adalah wasiat yang sangat sangat agung dan sangat indah. Dan setelah wasiat ketakwaan, anda jadi ingat kisahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Saya pernah anda kisahkan di sini. Ketika yang memberikan nasihat atau tangan kanannya ya salah seorang tabi'in juga, Raja' bin Haywa, ausili auladihi ya amirul mu'minin, berikanlah wasiat kepada anak-anakmu. Maka dikumpulkanlah anak-anaknya jamaah sekalian dan mengatakan, wahai anak-anakku, jadilah engkau orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan jika kalian tidak menjadi orang-orang yang bertakwa, aku berlepas diri dari kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjaga kalian. Wasiat yang sangat agung dari Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau hanya meninggalkan sedikit sekali dari warisan. Sedangkan Hisham bin Abdul Malik mewariskan kepada anak-anaknya banyak sekali harta. Tapi qadarullah, lupa untuk mewasiatkan untuk ketakwaan. Maka berapa tahun berselang, ketika ada panggilan jihad, anak-anaknya Umar Abdul Aziz mensedekahkan banyak sekali harta untuk kaum muslimin berjihad. Sedangkan anak-anak Hisham bin Abdul Malik menjadi orang-orang miskin. Karena apa? Buah dari ketakwaan.
Satu lagi jamaah sekalian yang perlu kita renungkan ya. Sudah berapa banyak sekolah, terutama sekolah sunnah. Tapi yang kita kurang darinya adalah kita mencetak anak-anak yang bertakwa. Benar gak jamaah? Anak-anak yang soleh. Anak-anak yang ketika dia keluar dari sekolah atau pulang dari rumah, afwan, pulang dari sekolah ke rumahnya, dia sadar akan kewajibannya sebagai seorang muslim yang wajib bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Tidak perlu pengawasan orang tua, tidak perlu pengawasan seorang guru. Ini seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita dan juga anak didik kita. Tanamkan mereka ketakwaan. Ingatkan mereka bahwasanya orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala tinggal, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala sengsarakan. Dan sebaliknya, siapa yang bertakwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada yang petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Dan ini seharusnya menjadi tujuan. Ketika kita mendidik anak-anak atau menjadi seorang guru, arahkan mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasawwidu akbarakum, hendaknya ja'adahu sayyidan, jadikanlah orang yang dituakan orang yang memiliki umur yang lebih tua. Karena kenapa? Fa innal qaum idza sawwadu akbarahum khalafu abahum. Karena suatu kaum ketika menjadikan orang yang lebih tua itu sebagai pemimpin, sebagai ketua, maka dia akan membuat kaumnya seperti diayomi atau dididik oleh seorang ayah ya. Karena ketika seorang semakin mencapai umur, maka tentu dia akan lebih bijak. Ini secara umum jemaah. Seorang yang memiliki pengalaman dalam kehidupannya, sudah putih jenggotnya, itu biasanya dia lebih memiliki kebijaksanaan. Tidak lagi seperti di masa muda ya, yang selalu ingin melakukan apa yang diinginkan tanpa apa, tanpa memikir sesuatu yang lebih baik ke depan. Dan dia akan seperti apa? Seorang ayah. Khalafu abahu. Seolah-olah menjadikan pemimpin tersebut seperti ayah yang menganyomi orang-orang yang di bawah tanggungannya tersebut. Wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi akfaihim. Dan kalau seandainya mengangkat ketua ya, atau mengangkat pemimpin dari orang-orang yang muda di antara mereka, itu akan membuat orang-orang akan menghinanya. Kecuali kalau anak muda ini pantas. Tapi kalau misalnya masih muda, biasanya orang akan mengatakan apa? Ah, lu masih muda. Kalau bahasa Bekasinya masih bau kencur misalnya. Masih bau apa? Masih bau kencur katanya. Orang-orang akan merendahkannya. Orang-orang akan tidak percaya atau bahkan tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut disebabkan umurnya masih muda. Azrabihim iba alaihim wahtukira soni'uhum. Akan menganggap apa yang dilakukan atau ambil, apa yang dia ambil dari keputusan itu akan direndahkan. Akan direndahkan. Wa alaikum bil mali wastina'ihi. Dan hendaknya kalian berusaha untuk mencari harta. Karena mencari harta itu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Ingat, memenuhi kebutuhan.
Tuhan, bukan untuk memperbanyak. Karena apa yang kita usahakan dari harta akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya di sini wa alaikum bil mal, hendaknya kalian mencari harta untuk memenuhi kebutuhan kalian. Wastinaihi, istina artinya mencarinya dengan cara yang baik. Carinya dengan cara yang baik. Karena dengan memiliki harta, kata Qais bin Asim, man bahatun lil karim, akan membuat seseorang itu memiliki haibah, memiliki kehormatan, akan memiliki apa, aura ya, di hadapan manusia, memiliki kemuliaan. Ja'iluhu dha sarafin wa ala wa yustagna bihi anil la'im, dan dengan dia memiliki harta dia akan tidak membutuhkan orang-orang yang buruk. Kadang seorang ketika dia tidak memiliki harta akhirnya datang kepada orang yang memiliki harta, tapi apa? Orang tersebut ternyata buruk, ingin mencelakakan dia atau ingin menipu dia misalnya dengan harta tersebut. Maka seorang muslim hendaknya dia berusaha, bekerja, mencari dari dunia ini, namun tentu apa yang dia butuhkan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kelebihan harta, maka harta tersebut dia gunakan untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Ada salah seorang syekh ya, insyaallah, mengingatkan tentang tidak haram seseorang menjadi kaya. Tapi kayanya seperti siapa? Seperti 10 hampir besar hampir 10 sahabat yang dijamin masuk surga, hampir semuanya kaya. Benar enggak jawab? Abu Bakar, Utsman, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu juga Umar saat menjadi khalifah. Si juga Ali bin Abi Thalib. Sisa berapa jemaah? Sisa 2 aja. Abu Ubaidah sama Sa'ad bin Zaid yang tidak kaya. Dapat-dapatnya kaya jemaah. Tapi kekayaannya mengantarkan mereka ke surga. Maka kalau Allah berikan kepada kita keluasan harta, hendaknya harta tersebut bukan justru menjerumuskan seorang ke dalam neraka sebagaimana Qarun. Tapi jadikan harta tersebut sebagai jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wa mas'alatan nas, dan hati-hati kalian dari meminta-minta kepada manusia. Fa innaha min akhiri kasbir rajuli, karena meminta-minta adalah usaha yang paling terakhir dari seseorang. Najamah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin memiliki apa? Memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Dia tidak pernah berharap dari manusia. Bagaimana Nabi SAW pernah bersabda, di antara nikmat marrajul, di antara kenikmatan dari harta seseorang, seorang mengambil arit atau mengambil apa jemaah, golok misalnya, kemudian dia pergi ke hutan mencari haibah, dia cari, dia kumpulkan dan dia jual kepada manusia di pasar. Itu lebih baik daripada dia meminta. Seorang mukmin dia memiliki izzah, daripada saya minta-minta, maka lebih baik apa? Saya bekerja, berusaha, walaupun orang memandang saya itu rendah. Tapi dengan usaha tersebut, dia telah menyelamatkan air mukanya.
Semoga jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Justru jamaah, semua yang kita inginkan minta kepada siapa? La tas'alu bunayya adama hajatan fas'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaqdubu hina tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaqdubu. Janganlah engkau meminta kepada anak-anak manusia, mintalah kepada zat yang tidak pernah tertutup pintunya. 24 jam selama kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar. Fa idza wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan permohonan doa hamba yang berdoa. Allah mengatakan pasti dikabulkan. Saat orang-orang tertidur, saat orang-orang terlelap, Allah Subhanahu wa taala mendengar jamaah sekalian. Pintunya tidak akan pernah tertutup. Bahkan Allah marah kalau seandainya manusia tidak pernah memintanya. Dia merasa tidak butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala marah. Sedangkan manusia ketika diminta justru marah. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang laki-laki itu memiliki kemuliaan untuk tidak meminta. Wa idza mittu fala tanuhu. Kemudian Qais bin Asim radhiyallahu taala anhu mewasiatkan untuk dirinya, ya, ketika aku meninggal fala tanuhu, janganlah kalian apa jamaah berduka cita dengan berlebihan. Tanuhu ini dari niyah. Berduka cita berlebihan hingga apa? Merobek-robek baju, hingga mencakar-cakar muka, atau mengucapkan perkataan-perkataan yang menunjukkan tidak ridho. Itu namanya niyah. Fa innahu lam yanuh ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun ketika Nabi SAW meninggal, orang di saat itu yaitu para sahabat meratap kepergian Nabi SAW. Kalau seandainya meratap itu suatu yang disyariatkan, tentu yang paling harus dirapati, yang harus paling diratapi siapa? Kepergian Rasulullah SAW. Karena kepergian Nabi SAW adalah musibah yang sangat besar bagi umat. Tapi ternyata tidak ada satupun para sahabat yang meratapi kematian Nabi Rasulullah. Dan di antara bentuk ratapan apa jamaah sekalian? Berkumpul di mana? Di rumah mayit. Berkumpul di rumah mayit untuk mengingat kematiannya. 7 harian atau 40 harian jemaah, atau 100 harian atau 1000 harian, itu semua masuknya ratapan. Yang sabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi. Dan mayit bisa jadi akan diazab di kuburnya disebabkan tangisan keluarganya. Dan sahabat ini mewasiatkan kepada anak-anaknya jangan terlalu bersedih atau meratap setelah aku meninggal. Wa idza mittu fadfinuni bi ardin. Dan ketika aku meninggal, maka kuburkanlah di tanah. Fadfinuni bi ardin la tashuru bi dafni Bakr ibn Wa'il. Jangan ketika menguburkanku diketahui oleh Bakar ibn Wa'il. Fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah. Nah, sungguhnya dahulu aku
tidak memperdulikannya di masa jahiliyah. Allah Ta'ala alam, Bakar bin Wa'il ini adalah salah satu mungkin orang yang dikenal oleh sahabat ini, yaitu Qais bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau tidak ingin penguburannya diketahui oleh kawannya ini, Bakar bin Wa'il. Nah, itu beberapa wasiat yang diwasiatkan oleh Qais ibn Asim kepada anak-anaknya ya, agar dilaksanakan sepeninggal dia. Dalam riwayat disebutkan, riwayatnya Ibnu Sa'ad ya, kuntu ugawiluhum fil jahiliyah. Maksudnya, fa innahu yakunu syai'un baini wa baina hadzal hayy min Bakr bin Wa'il fala amanu safihan an ya'tiya amrun yudhiru 'alaikum aiban fi dinikum, yakni idza dhabasha qabri abikum. Karena aku memiliki permusuhan. Dalam riwayat yang lain, ugawiluhum, aku memiliki permusuhan di masa jahiliyah dengan Bakr bin Wa'il, dan kalau seandainya dia tahu kuburanku, niscaya kuburanku akan dirusak. Akan apa? Dirusak. Dalam riwayat lain disebutkan, fakana bainahum fil jahiliyah makan, thumma nabbahum lima la yudhiru alaihim ba'da mauti al-ma'arratu alaihim bainan nas, hatta yuqal lam yuhsinu dafna abihim wa lam yakhtaru qabrahu fanubisha ba'da mautihi thumma ulqiya lisiba' wad-diba' wa jawarih wa qawasir at-tur fayakunu masabbatan wa ma'arratan. Fanzur hiya tatahuri abnai hatta ba'da mautihi hiya laqatun syafiqah afan syafifah wa labudda an takuna mutabadilah. Amma idza fasumiatil ura fasafahu wa tugyan wa nazak wa taish wa qillatul adab. Intinya, Qais bin Asim ini tidak mau diketahui kuburannya oleh dahulu kawannya ya, yang mungkin akan merusak kuburan Qais bin Asim saat diketahui oleh Bakar bin Wa'il ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, bab yang selanjutnya jamaah sekalian, bab yu'tas samarah asgaru man hadra minal wildan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab diberikan buah kepada anak yang paling kecil saat berkumpul di antara mereka. Dan adab ini adab yang sangat baik ya. Ketika ada sebuah hadiah atau ada sebuah makanan, buah-buahannya, maka diberikan kepada orang yang paling kecil. Karena orang yang paling kecil atau anak-anak biasanya sangat senang dengan hadiah yang membuat hati mereka berbunga-bunga. Nah, ini diantara akhlak Islam. Qala rahimahullah ta'ala hadasana Musa qala hadasana Abdul Aziz an Suhail bin Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bizahu qala Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ma'a barakah thumma nawalahu asgaru man yalihi minal wildan. Kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami Musa. Ini Musa bin Ismail At-Tabudzaki dari Abdul Aziz, dari Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya Abu Salih Dhaqwan namanya Samman, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya zahu. Zahu itu kurma jamaah sekalian yang sudah menuju warnanya kuning atau juga merah, jadi sudah bisa dimakan tapi belum matang ya, seperti rutab ya, hampir seperti rutab. Kalau di
pasar-pasar di kota Madinah di mulai musim panas ini banyak ya zahu. Jadi rutop-rutop tapi dia masih kemerah-merahan ya, belum berubah menjadi coklat atau juga kuning. Fa wa huwa awwalu thamar. Dan ini adalah bentuk kurma yang paling pertama ya, itu zahu. Maka Nabi Rasulullah bersabda, Allahumma barik lana, semoga Allah memberkahi kami fi madinatina, di kota kami, wa muddina, dan takaran kami, wa so'ina, dan so' kami, barokatan ma'a barokah, keberkahan bersama keberkahan yang lain. Thumma nawalahu asgaru man yalihi. Kemudian Nabi Rasulullah memberikan kepada anak yang paling kecil yang ada di sekitarnya. Yang paling kecil yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang memiliki kasih sayang. Ketika mendapatkan buah yang ranum tersebut, Nabi SAW tidak memakannya, justru mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Dan yang Nabi doakan adalah kota Madinah. Di sini diawalkan kota Madinah, maka kata Syekh, fi dzatiha min jihati sa'atiha wa sa'ati ahliya. Wa qad istajaba Allah du'a nabihi bi an wasa'a nafsal masjid wa ma haulahu min al Madinah wa kathural khalqa fiha. Fal barakah huna tashmalu dunyawiyah wal ukhrawiyah wal hissiyah. Dan doa Nabi SAW kepada kota Madinah benar-benar terlihat sekarang. Allah Subhanahu wa taala berikan perluasan. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tentang luasnya kota Madinah dan orang-orang yang menuju ke tempatnya sekarang. Kata beliau, walau anna qad habta ila Madinatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al'an la alim tama tahaqqaqa min tilkal barakah fi arja'i wa fil masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya engkau sekarang pergi ke kota Madinah, engkau akan mengetahui tentang keberkahan yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Semoga jamaah sekalian yang belum berangkat ke Masjid Nabawi untuk berziarah dan salat di sana, Allah Subhanahu wa taala mudahkan agar bisa menyaksikan di antara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga dalam timbangannya penduduk Madinah, mutnya kota Madinah dan juga so'nya. Makanya so'nya kota Madinah ini dijadikan acuan ya jemaah. Dan sampai sekarang ada riwayatnya turun temurun, walaupun wallahu ta'ala alam tentang kebenarannya so' yang katanya afan mutnya yang turun temurun hampir seperti mut yang digunakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ala kulli hal, kata para ulama, keberkahan timbangan dan juga so' kota Madinah itu telah didapatkan ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan timbangannya penduduk Madinah. Al barakah ma al barakah. Jadi keberkahan bersama keberkahan. Dan ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian bahwasanya orang-orang yang tinggal di kota Madinah ketika benar-benar menjalankan syariat, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam timbangannya, dalam kehidupannya. Makanya ada salah seorang syekh yang sekarang inginnya tinggal di Madinah. Padahal beliau adalah seorang yang kaya. Tapi karena keutamaan kota Madinah, beliau akhirnya pindah ke kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kembali ana untuk belajar lagi ya jemaah sekalian. Mudah-mudahan tahun depan pengumumannya.
Akhir S2 jamaah sekalian. Tsumma nawalahu asghar man yalihi minal wildan. Kemudian setelah didoakan buah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW memberikannya kepada anak yang paling kecil. Dalam riwayat yang Muslim, da Isa belum jamaah. Belum. Ya. Karena nasu idza ra'au awwalu tsamar ja'u bihi ila Nabi SAW. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika para sahabat melihat buah yang pertama yang keluar dari pohon kurma di kota Madinah, datang kepada Nabi SAW. Agar apa? Didoakan. Didoakan keberkahan oleh Nabi SAW. Dan para sahabat tahu jamaah, ketika ada Nabi SAW, disitulah sumber keberkahan. Karena Nabi SAW, tubuhnya, pakaiannya, doanya, semua mengandung keberkahan. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah sekalian, mata Allah Subhanahu wa taala, bahwa tubuhnya Nabi SAW adalah berkah. Baik, kita dengar azan Isya terlebih dahulu jamaah. Adol. Majin kita alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmalani al-ubuth wa rahmatan alamin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahum bihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ya mas kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Di antaranya mulianya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pengertian dan juga perhatian kepada perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat melihat anak-anak kecil, maka Nabi SAW mendahulukan mereka. Ini merupakan bentuk kasih sayang Nabi SAW. Padahal Nabi SAW hanya memiliki anak perempuan ya jamaah sekalian, tidak memiliki anak laki-laki. Semua anak laki-laki Nabi SAW itu meninggal ya. Zikru ba'di akhlaqin Nabi SAW. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran berapa akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz kana la ya'kulu qabla kulli ahad. Nabi sallallahu tidak akan makan sebelum yang lainnya. Nabi sallallahu tidak makan kurma tersebut, padahal itu adalah kurma yang berbuah pertama kali. Tapi Nabi SAW tahu para sahabat di situ belum ada yang makannya, maka Nabi SAW tidak makan, malah memberikannya kepada siapa? Kepada anak yang paling kecil di antara yang hadir ketika itu. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran tarjihun Nabi SAW as-sigar ala man hadara fil i'ta'i li baqurati thamar. Karena sigar galiban yatatalla'una ilaiha akthar min ghairihim. Nabi SAW mendahulukan anak-anak kecil atau yang paling kecil dari yang hadir untuk diberikannya buah tersebut, karena anak kecil biasanya secara umum sangat senang, yatatalla'una, sangat berharap kalau seandainya buah tersebut diberikan kepadanya. Dan ya, di sini juga kita bisa mengambil pelajaran hubbus sahabati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, cintanya sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id yuhdiruna awwala thamar wa baquratahu lahu. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buah yang pertama. Bagaimana kita ya, ketika kita mendapatkan rezeki, maka yang kita ingat orang yang paling kita cintai, bilang gak jawab. Itu juga para sahabat. Saat mendapatkan buah yang ranum tersebut, yang diingat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran isyraqul ulama fi umurin nasi al-ijtima'iyah wa ma yajiddu fil mujtama'il muslim. Disebutkan dalam faedah ini adalah ikut sertanya para ulama di dalam perhatiannya kepada urusan manusia. Buah ini perkara dunia atau ukhrawi, jemaah? Duniawi. Tapi manusia sangat senang ketika perkara duniawi ini juga diikut sertakan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan tentu apa yang diikut sertakan oleh orang yang berilmu akan mendatangkan apa? Kesenangan dan juga akan mendatangkan di sini kebahagiaan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, jemaah. Dan dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran. Nabi SAW saja berdoa untuk mendapatkan keberkahan kepada siapa? Allah. Maka jangan pernah mengalap berkah kecuali kepada siapa? Allah. Dan kepada yang telah jelas dalil ketika mencari keberkahan. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sumber dari keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang mencari atau mengalap keberkahan tapi bukan berasal dari contoh yang Allah Subhanahu wa taala serta Rasul-Nya terangkan, maka dilarang. Maka dilarang. Contohnya apa, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mencari keberkahan dari orang-orang soleh, dari bekas minumnya atau dari cium tangannya misalnya, atau dari mengelap kakinya misalnya, atau dari bekas air wudunya. Tidak ada pernah satu pun dalil yang diriwayatkan dari para ulama tentang para sahabat mencari keberkahan kepada Abu Bakar. Padahal siapa Abu Bakar? Manusia yang terbaik setelah para nabi dan tidak ada satu pun riwayat, jemaah. Berebutan mencuci tangan atau mengambil bekas air wudunya Abu Bakar. Abu Bakar saja tidak ada riwayatnya untuk dicari keberkahan, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya. Maka tidak boleh mencari keberkahan pada jenis zat orangnya. Karena kalau berkaitan dengan zat atau jenis, maka hanya tubuhnya Nabi SAW yang memiliki keberkahan. Rambutnya Rasulullah SAW di antara para sahabat ada yang masih menyimpannya setelah beliau wafat. Karena apa? Mengandung keberkahan, jemaah. Ini bekas benar-benar rambutnya Nabi. Tapi kalau seandainya kita masih dapati bekas-bekas peninggalan Nabi SAW, maka harus dibuktikan dengan sanad. Ana jamaah, mengapa dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallah taala, hampir bekas-bekas badannya Nabi SAW, bajunya, rambutnya, atau misalnya barang-barang yang pernah disentuh oleh Nabi SAW, pedangnya misalnya, itu semuanya oleh para sahabat biasanya diwasiatkan untuk dikuburkan bersama jasad mereka. Bagaimana Ummu Sulaim ya, yang pernah mendapatkan rambutnya Nabi SAW, itu mewasiatkan untuk dikuburkan rambutnya bersama jasad. Jadi kalau ada bekas peninggalan Nabi SAW, rambutnya lah, atau apa bekas telapak kakinya lah, apa pedangnya lah, apa jemaah, bajunya lah, maka perlu dibuktikan dengan riwayat. Karena
Rata-rata kata Syekh Abdul Muhsin Abad, para sahabat tidak ada yang mau memberikan lagi. Pokoknya dikuburkan setelah dikuburkan bersama jasadnya kalau seandainya mereka meninggalkan dunia. Karena mengharap keberkahan apa? Dari tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun mencari keberkahan dengan waktu, makanya kita harus mencari dalilnya. Seperti keberkahan di waktu pagi. Kata Nabi SAW, "Burika ummati fi bukuriha." Diberkahi umatku pada waktu pagi. Di antara waktu keberkahan juga saat apa jemaah? Saat turunnya hujan. Banyaknya berdoa saat turunnya hujan. Itu juga waktu saat sepertiga malam terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hendaknya apa? Digunakan karena waktu tersebut berkah. Adapun tempat jamaah sekalian, kalau kita mencari keberkahan pada tempat adalah di antara yang disebutkan tempat yang berkah adalah masjid. Mana tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbul biqai fil ardi indallahi masajiduha. Tempat yang paling terbaik di dunia ini dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Masjid-masjidnya. Mantap cari keberkahan di dalam masjid, tentunya dengan melaksanakan ibadah yang disyariatkan. Seperti menuntut ilmu, menunggu dari sholat ke sholat yang lain, katakan riba. Apalagi tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Yahudi. Itu disyariatkan jamaah sekalian, terutama dengan ibadah apa? Sholat. Salat di Masjidil Haram berapa kali lipat jamaah? Hah? Niat alf ya. 100 ribu salat di masjid yang lain. Di Masjid Nabawi berapa? 1000 kali. Di Masjidil Aqsa? Hah? Berapa? Yang lebih kuat Masjidil Aqsa itu 250. Seperempatnya dari Masjid Nabawi. Dan tiga masjid ini merupakan masjid yang diberkahi. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "La tushaddur rihal illa ila salatati masjid." Tak boleh mempersiapkan perbekalan untuk melakukan safar dalam rangka ibadah dan mencari keberkahan kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan tempat. Kalau seandainya ada tempat yang dipercaya memiliki keberkahan, maka hendaknya kita harus mengetahui adakah dalilnya. Paham di sini jemaah? Kuburan fulan atau makamnya fulan atau tempat ibadahnya fulan gitu. Atau tempat ini, tempat itu katanya memiliki keberkahan, maka harus berdasarkan dalil. Karena keberkahan berasal dari siapa? Allah, bukan buatan atau keinginan manusia. Maka jemaah sekalian, di antara yang salah dalam mencari keberkahan adalah apa? Menyentuh dinding Ka'bah kemudian menggesek-gesekannya. Ada di antara kaum muslimin apa? Menggesek-gesekkan tubuhnya untuk mencari keberkahan. Yang lebih parah lagi menggunting kiswahnya katanya. Kemudian dijual.
Nabi SAW hanya memerintahkan untuk menyentuh itu bagian apa? Dua rukun yamani, yaitu rukun Hajar Aswad dan rukun yamani yang mengarah kepada daerah Yaman, makanya dikatakan rukun yamani. Selain dari Ka'bah tidak disyariatkan untuk disentuh. Itu Ka'bah jamaah. Apalagi bangunan atau yang lain. Ketika Masjid Ali dahulu masih belum dipagari, orang-orang Syiah mengambil keberkahan atau menganggap keberkahan dari Masjid Ali. Antum lihat orang-orang Syiah mengelap-ngelap bajunya di Masjid Ali. Itu merupakan sebuah apa? Kekeliruan. Hanya perlu di sini jamaah ilmu bagaimana mendapatkan keberkahan. Hadza Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.